Ada beberapa hal yang saya syukuri di tahun 2020 ini yang rasanya tidak mungkin akan saya alami kalau tidak karena pandemi corona. Walaupun kita tahu semua bahwa pandemi corona ini menyedihkan ya, karena begitu banyak nyawa yang hilang, tapi ada juga hal-hal yang dapat kita syukuri. Untuk saya misalnya, dari segi kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, saya bersyukur karena selama 8 bulan ini saya dapat berkumpul bersama dengan suami dan anak saya, anak kami di rumah bersama-sama karena semuanya harus kerja dari rumah, harus belajar dari rumah, harus online. Dan kami bersyukur bahwa kami ternyata diberikan tempat yang cukup lapang di rumah untuk masing-masing bisa beraktivitas dengan cukup. Dan juga kami merasakan lebih dekat ya, lebih akrab karena mau gak mau kita dari makan pagi, makan siang, makan malam sama-sama di rumah. Dan juga walaupun saya tidak bisa masak, banyak teman-teman sesama diaspora Indonesia yang bisa memasak dan hingga akhirnya kita setiap hari bisa makan makanan Indonesia karena banyak teman-teman yang menawarkan makanan Indonesia untuk dijual dan diantar ke rumah. Itu dari segi kehidupan berkeluarga ya. Kemudian dari segi kehidupan profesional, saya juga bersyukur ternyata saya punya banyak teman-teman yang amat baik yang mau membantu saya untuk menjalankan pekerjaan saya sehingga bisa tetap berjalan dengan lancar walaupun saya harus bekerja dari rumah. Sebagai TV producer, saya itu harus kerja di lapangan. Ternyata walaupun saya sekarang kerja di dapur, dari meja dapur, tetap bisa menghasilkan sebuah liputan karena bantuan dari teman-teman. Jadi dengan teknologi wawancara jarak jauh, dengan cara mengirim gambar-gambar dari jarak jauh, dan juga kemudian saya bisa mengirimkan ke TV-TV Indonesia juga dari depan laptop saya. Dan ternyata saya juga kagum sendiri, tiap minggu saya bisa menghasilkan sebuah cerita baru yang mungkin kalau sebelum pandemi tidak terpikirkan oleh saya. Kemudian dari segi me time saya itu kan hobinya lari ya. Karena dulu harus kerja di kantor, setiap hari saya harus menghabiskan waktu dalam perjalanan mungkin sekitar 2 jam atau bahkan mungkin lebih kalau macet. Tapi sekarang kan saya bisa memangkas waktu commute saya tersebut ya, saya nggak perlu pergi ke kantor gitu setiap hari di rumah. Jadi saya punya waktu ekstra yang saya gunakan untuk menekuni hobi saya berlari. Jadi saya malah semakin sering berlari nih selama kerja di rumah. Bahkan musim panas pun saya tetap lari dan mungkin karena panas banget ya, kalau musim panas di sini, akhirnya saya bisa membangun endurance, bisa membangun kekuatan gitu ya. Dan saya merasa bahwa sekarang lari saya malah lebih cepat gitu loh. Sesuatu yang mungkin nggak akan bisa saya capai kalau saya masih tetap kerja di kantor karena saya nggak punya waktu yang cukup untuk serius menekuni hobi berlari itu. Dan jadinya saya tetap bersyukurlah dengan kondisi seperti ini kami masih bisa melakukan banyak hal. Dan saya berharap juga dengan sudah ditemukannya vaksin ini, segera berakhir pandemi ini, tentunya kita juga tetap harus menjalankan protokol seperti jaga jarak, memakai masker, sampai kondisi balik kembali ke normal. Demikian, terima kasih. Halo, selamat pagi. Nama saya Susan Sitomorang, tinggal di San Jose, California, USA. Tahun 2020, buat semua orang dan juga termasuk saya, has been an incredibly challenging, but at the same time, it actually gave me time to pause, slow down, and start to think about what are the most important thing in your life. Pertama, tahun 2020 menurut saya membuat saya deeply and humbly appreciative about health and life in general. Looking after your health and family has to come first. Saya dan family tahun 2020 ini mulai hidup sehat, makan minum organik dan olahraga yang teratur. It doesn't have to be expensive. You can just walk around the neighborhood and that should be enough. Mudah-mudahan dengan pola hidup sehat kita bisa build our immune system. Jika kita nggak sehat, coba bayangin siapa yang mau menjaga anak-anak kita yang masih kecil-kecil or orang tua kita yang sudah mulai sepuh, ya nggak? Yang kedua, tahun 2020 membuat saya realize that we as human being, we actually never stop learning and exploring. When you think that the world has stopped on us, we as human found ways to explore things, even from home. Di tahun 2020 ini, saya dan keluarga mulai sering membaca dan watch History Channel. We love watching Travel Channel or TV, like a food TV from home. Selama tahun 2020 ini, membuat saya mencoba untuk memasak dan baking. Before pandemic, before 2020,
I never bake in my entire life, but because watching food TV, it gave me such an enjoyment and pleasure to bake at home. Ketiga, I learned that 2020 membuat saya find happiness in small and simple things, like walking around to get an ice cream just across the street, or maybe watching movies with your families, giggling at home. These things that you did not realize or you did not think too much, took them for granted in the past before pandemic. But these simple things become the moment of your true happiness during the pandemic. Mudah-mudahan kita semua bisa melampaui tahun 2020. Stay healthy and blessings. Halo, saya Rizka Pravitiana Sari, konsul muda ekonomi di KJRI San Francisco. Bagi saya, tahun 2020 memberikan arti penting karena kondisinya sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini memberikan kesadaran bagi saya akan pentingnya kebersihan dan higienitas di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya biasanya kita tidak terlalu peduli dengan kebersihan dari makanan yang kita beli dari luar, saat ini kita jadi semakin sadar bahwa penting sekali untuk menjaga kebersihan makanan dan diri kita. Yang kedua, saya semakin terbuka dan sadar akan kecanggihan teknologi yang seharusnya bisa kita kuasai dan kita pergunakan untuk memaksimalkan kehidupan kita. Dengan adanya kewajiban untuk stay at home dari pemerintah California, kantor saya harus memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah. Namun, work from home tidak memberikan dampak bagi inovasi, kreativitas, maupun kualitas pekerjaan yang kita lakukan. Fungsi ekonomi KJRI San Francisco, meskipun di tengah work from home, tetap terus melaju untuk mempromosikan diplomasi ekonomi Indonesia melalui berbagai kegiatan webinar, Zoom meeting, one-on-one meeting, bahkan pameran secara virtual yang telah memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian di Indonesia maupun bagi para pelaku ekonomi di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Selain itu, dengan adanya situasi seperti ini juga memberikan kesadaran bagi kita semua akan pentingnya work-life balance. Apabila misalnya kita terlalu fokus pada bekerja di kantor, dengan adanya kondisi ini kita semakin sadar bahwa kita harus memiliki keseimbangan di dalam hidup, tidak hanya bekerja namun juga memperhatikan lebih baik lagi kondisi kita, kesehatan kita maupun lebih perhatian kepada keluarga kita semua. Mudah-mudahan di tahun 2021 kondisi semakin membaik, namun tidak memutuskan semua aktivitas inovasi yang telah kita bangun dari tahun 2020, bahkan harus semakin meningkat dan lebih maju di tahun 2021. Semoga semuanya tetap sehat, stay healthy, dan tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Buat saya tahun 2020 ini amat intens namun juga amat interesting. Belum pernah saya selama ini yang bermukim di Amerika selama 22 tahun mengalami sesuatu bersamaan dengan keluarga di Indonesia. Biasanya di sana banjir, di sini aman. Di sini ada kebakaran hutan, di sana alhamdulillah baik. Sekarang kita mengalami sesuatu yang sama, virus COVID yang melanda dan menuntut kewaspadaan dan akal sehat untuk perubahan gaya hidup. Buat saya juga selama ini artinya jadi lebih rajin membaca Al-Quran harian, menjadikan sehat rohani, insya Allah. Lucunya sehat jasmani juga mengikuti dengan ikut klub lari virtual teman-teman kuliah di Indonesia, menguatkan persahabatan lebih dari 30 tahun lamanya.
Dengan berubahnya cara kita berkomunikasi pun saya lihat ilmu pengetahuan menyebar dengan lebih rata. Yang dulu harus datang ke tempat, sekarang semua kuliah, ilmu, ceramah, dan workshop dari ahlinya masing-masing dapat dilakukan lewat online. Bagi saya, hubungan relationship dengan orang-orang lain di hidup saya juga jadi amat penting. Selalu ada kesempatan untuk bilang, terima kasih ya, saya mohon maaf, dan untuk menyatakan kasih. Yang terakhir, 2020 ini memberikan suka duka yang berbeda, kadang lebih mendalam, dan membuat saya banyak bersyukur. Dan juga mencari kekuatan di sinar hati yang hanya bisa datang dari Allah Maha Pengasih dan selalu penyayang. Kadang-kadang hanya satu pikiran yang membuat semangat cukup untuk menembus gelapnya hari. Terima kasih. Halo, tahun 2020 bagi saya adalah tahun yang lumayan menguji kesabaran kita, di mana rencana-rencana kita, rencana dengan keluarga, dengan pribadi, pengalaman perjalanan spiritual, dan semua yang sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari, bahkan dari tahun sebelumnya, tidak bisa kita laksanakan. Jadi tahun ini buat saya adalah merupakan tahun yang menguji kesabaran dan juga mempersiapkan kita untuk berikhtiar dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Usaha dengan sebaik-baiknya untuk tetap sehat dan juga untuk mengisi waktu kita dengan yang lebih baik dan berpikiran positif dengan segala berita-berita yang negatif. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun. Halo, saya Tarin Himawan. Saya tinggal di San Francisco Bay Area, tepatnya di Sunnyvale. 2020 buat saya itu benar-benar gonjang-ganjing sih. Karena pertamanya ada enaknya, terus ada nggak enaknya, terus ada enaknya lagi. Pokoknya naik turun deh. Awal 2020 di bulan Januari, saya seneng banget karena kakak saya dari Jakarta datang sama anak-anaknya ngunjungin saya sekeluarga di sini. Tapi di bulan Februari, saya kehilangan suami saya karena kecelakaan. Jadi sejak itu, saya jadi single mom, ngurus dua anak, yang satu twin, baru mau ABG umur 12 tahun, yang satu lagi udah ABG umur 15 tahun. Jadi kebayangkan gimana repotnya, mesti ngatur hati, mesti ngurus anak, terus kerja juga dari rumah, anak-anak juga di rumah karena distant learning. Tapi ya mau gimana ya, emang mungkin jalannya udah gitu, udah diatur sama yang di atas. Jadi walaupun gunjang-ganjing banget, apalagi minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, karena semuanya harus diatur, harus diurus sedemikian rupa, waktu itu saya cuma berpikir, ya udah, ini udah memang jalan saya yang dikasih sama yang di atas, saya percayain aja semuanya, dan untungnya, untung banget, teman-teman saya di Jakarta, di San Francisco, di Amerika, negara bagian yang lainnya, itu benar-benar support saya banget. Jadi support system saya benar-benar kuat banget, yang bikin saya juga bisa jadi kuat menjalani kehidupan deh, gitu loh. Jalanin aja dulu lah, gitu loh. Saya percaya semuanya ini udah diatur, dan saya percaya banget. Semoga ya, saya sama anak-anak bisa tetap kuat dan segala sesuatunya bisa berjalan lancar. 2020 ini, karena kejadian-kejadian itu, sebenarnya banyak banget sih yang bisa didapat. Karena saya jadi lebih terbuka juga, anak-anak lebih terbuka sama saya. Banyak komunikasinya yang lebih saya ngerti sekarang gitu. Walaupun tetap ya, namanya juga ABG. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga harus sabar banget kan, tapi ya komunikasi jadi lebih lancar. Dan mungkin juga karena mereka ngelihat saya udah sendiri, mereka justru jadi banyak nolongin saya juga gitu loh. Ya saya juga beruntung, saya bisa kerja di rumah, mereka juga tahu anak-anak sekolah dari
rumah gitu, jadi saya nggak harus ke kantor. Terus saya juga masih tetap bisa ya jalan-jalan sedikit sama anak-anak, walaupun sekarang lockdown lagi sih, cuma paling enggak pikiran tuh nggak terlalu penat deh di rumah terus. Ya saya berharap 2021 akan lebih baik dari 2020. Lebih baik kita pikir positif ya, daripada kalau negatif terus, yang ada juga akhirnya stres. Terus kalau udah stres, jadi gimana? Mau ngapain lagi kita? Nggak bisa ngapa-ngapain juga, yang ada marah-marah. Jadi mendingan saya berusaha banget buat sabar, buat yakin kalau 2021 akan lebih baik buat kita semua. Oke, thank you. Saya Nusi Haryadi, saya base Jakarta. Pekerjaan saya saat ini menjadi konsultan di sebuah hotel chain. Apa arti 2020 untuk saya? Puji Tuhan, Alhamdulillah, rasanya dapat dilewati dengan cukup baik ya. Nggak ada hal-hal yang sangat kritis. Tentu kalau dari segi kebetulan saya penghasilan ya pasti ada turun sedikit sih, oke lah. Tapi semuanya masih baik, Alhamdulillah. Kemudian juga Alhamdulillah juga sabar juga untuk tidak banyak terlalu banyak keluar. Karena saya juga pada dasarnya nggak berani ya, takut sekali untuk keluar. Karena saya tinggal dengan orang tua saya yang sudah sepuh sekali. 2020 ini belajar sabar ya untuk saya ya. Betul-betul belajar sabar. Kemudian juga to live, to exactly live in the uncertainty. That's the true meaning of life ya. Kehidupan yang sebenar-benarnya adalah emang tidak ada pasti ya. Akibat dari pandemi ini di belakangnya apa saja, kita nggak tahu benar-benar efeknya akan apa. Tapi adalah tugas kita tetap ikhtiar melakukan yang terbaik. Ini saya tuh bisa kumpul dengan keluarga. Untuk saya itu satu minggu full di rumah tuh, wah susah sekali sebetulnya. Tapi sekarang udah hampir setahun ya, saya nggak keluar kota sama sekali. Kemudian saya juga senang sekali, saya sempat lagi olahraga. Yang tadinya saya 2 tahun tuh hampir nggak, hanya satu maraton, saat ini saya beratus-ratus kilometer dapat saya lakukan. Orang tua saya tinggal dengan saya, selama ini sebetulnya saya sering sekali keluar kota. Hampir setiap minggu tuh ada aja keluar kotanya. Sekarang saya betul-betul bisa spend time dengan mereka, betul-betul lihat gimana we all getting older ya. Saya inginnya maksimal aja ya, spend time dengan orang tua. Satu lagi di pandemi ini yang saya dapatkan adalah belajar. Walaupun saya nggak dedicated belajar sesuatu, tapi ternyata saat ini saya jadi interest sekali dengan dekor kue. Bikin cake dan saya suka ya masak. Harapan 2021 pokoknya semoga semua sehat. Dan semoga kita semua selalu berkecukupan. Cukup aja, karena besar kecilnya itu relatif sekali, asal cukup. Kemudian juga ya tadi tentang kesehat semuanya, panjang umur. Saya pikir that's enough ya for us. Saya Diah Syarif dari Santa Cruz, California. Pandemi COVID-19. Semua orang di seluruh dunia sedang prihatin dalam menghadapinya. Termasuk saya sendiri, bosan. Tinggal di rumah, tidak ada yang dikerjakan. Lalu saya menepis kebosanan itu. Saya jalan kaki di sekitar rumah. Dan sebenarnya secara tidak langsung, kita sendiri sedang membangun kebugaran. Dan kebugaran itu akan berakibat kepada kesehatan kita yang semakin prima. Dan juga saya punya kebiasaan minum wedang jahe. Pada suatu saat, saya bikin cookie. Setelah eksperimen beberapa kali, saya bisa ciptakan ginger oatmeal cookie, karantin cookie saya. At last but not least, saya running small business di bidang home care. Akhir-akhir ini, saya banyak sekali mendapat call. Alasannya macam-macam. Ada yang menarik orang tuanya, tidak mau tinggal di retirement home, tapi dibawa pulang, caregiver yang tinggal di rumah. Ada lagi yang tadinya dirawat oleh anak-anaknya, sudah 3-4 tahun, tapi anak-anaknya give up karena takut orang tuanya terpapar COVID. Jadi itulah sekilas tentang kehidupan saya dalam situasi pandemi ini. Semakin busy, semakin sehat, Alhamdulillah. Dan yuk, kita terus berpikir positif, berperasaan positif, hanya bagi pengambil hikmah, kehidupan ke depan akan semakin mudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Sari dari Santa Cruz. Halo, nama saya Laura. Kesan saya di tahun 2020 ini tahun yang unik ya, dengan adanya pandemik yang sangat memprihatinkan, dan juga di keluarga saya sendiri kami juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah, dan juga keputusan-keputusan besar yang diambil yang juga tidak mudah. Tapi kalau saya lihat balik ya tentang tahun 2020 ini, satu kata yang muncul di benak saya itu bersyukur. Saya bersyukur diajarkan kembali untuk terus belajar bersyukur, walaupun tidak mudah menjalankannya dengan segala permasalahan yang ada, dengan pandemik dan semuanya yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami masih tetap bisa bertahan, dan kami tetap masih bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan buat kami, buat saya dan keluarga saya. Juga bersyukur kalau pencukupannya dan penyediaannya itu tidak pernah terlambat ya. Itu sangat luar biasa yang kami rasakan. Dan juga saya juga bersyukur saya boleh merasakan kasih perhatian dan dukungan dari teman-teman semua, teman-teman kami dalam kami menjalankan hidup kami di tahun 2020 ini. Juga belajar untuk tidak take it for granted, mencoba menikmati apa yang kita punya dan orang-orang di sekitar kita juga. Dan saya juga bersyukur kalau saya masih terus diberikan semangat, juga pengharapan ya, untuk terus berdoa untuk tahun yang lebih baik di tahun 2021. Semoga harapan saya juga tahun 2021 itu bisa membawa suasana yang baru dan suasana yang jauh lebih baik untuk semuanya.